Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Solvitaan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana sih cara mengecek saldo di mesin ATM? Sebenarnya, cara mengecek saldo di mesin ATM adalah cara yang mudah dan simpel. Bisa dilakukan siapapun saja, baik di ATM BRI Link maupun di ATM bersama seperti berikut ini. Berikut ini adalah cara mengecek saldo di mesin ATM menggunakan kartu ATM. Bagi pemula, cara mengecek saldo mungkin masih kebingungan ya. Cara mengecek saldo sebenarnya sangat mudah dan simple tanpa dikenakan biaya di mesin ATM. Caranya seperti ini, Anda tinggal datang ke mesin ATM dan pastikan yang chipnya, baik kartu ATM-nya warna biru, warna hitam, warna coklat, ataupun yang lain, yang penting yang chip di depan, tinggal kita masukkan di mesin ATM yang sudah ada di sini. Di sini ada lampu yang di bawahnya ada tempatnya memasukkan, tinggal kita masukkan sebelah sini. Selanjutnya di layar monitor akan muncul pilihan menu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih saja bahasa Indonesia. Bisa di tombolnya ataupun di layar monitornya. Selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan kode PIN. Untuk masukkan kode PIN bisa langsung di menunya sebelah sini. Dan untuk menjaga kerahasiaan kode PIN, silakan ditutupin dengan tangan. Selanjutnya di sini Anda pilih menu lainnya. Yang paling bawah ada pojok kanan. Selanjutnya Anda tinggal melakukan pilihan informasi saldo. Dan di sini kita pilih jenis rekening. Pilih jenis rekening ini karena kita ini rekening tabungan, jadi pilih dari rekening tabungan yang nomor 2. Jadi bagaimana kalau pilih dari rekening giro? Apabila kartu ATM-nya sama rekeningnya atau banknya sama di mesin ATM juga bisa, tapi yang benar adalah rekening tabungan. Dan di sini akan muncul saldo Anda. Nah, itulah saldonya sudah muncul. Jadi untuk melakukan transaksi tinggal Anda tombol ya, dan apabila Anda ingin mengeluarkan kartu Anda tombol tidak. Apabila di atas sini tidak ada tombol tidak, Anda tombol cancel yang merah sebelah sini. Anda tombol cancel yang warna merah sebelah sini. Kartunya otomatis akan keluar dan kita ambil kartu ATM-nya. Jadi sangat mudah dan simple kan cara melakukan pengecekan saldo di mesin ATM ini. Mudah-mudahan info ini berguna dan menambah wawasan Anda semuanya. Untuk mendukung channel ini semakin berkembang, silakan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.